ni sebelum sebelum upgrade. Sebelum upgrade kecil je. Kaliper pun kecil je. Kita tengok selepas nanti. Honda Jazz Depan belakang pun ada. Depan belakang ada. Jom, yang ni dia buat yang depan saja. Kita tengok ada yang Honda Jazz lagi speedy ni, celah ni. Sebab banyak ni, celah ni pun ada. Yang ni nak upgrade belakang. Ni Honda Jazz baru sikit. Ni ambil spek baru depan belakang. Jangan lupa like dan follow subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube Line Engineering. Bermacam-macam video, bermacam-macam kereta dia orang buat. Okey, yang ni sebelum sebelum pasang. Ni pun sekejap lagi saya akan upload video yang ni. Alhamdulillah Honda Jazz dah siap dah. Kita pasang depan. Sekejap dia pasang bos. Okey, ni depan. Complete dah bos. Ambil dua lubang satu jalur supaya dia cepat sejuk, brek lagi cengkam, lagi sedap. Tekan sikit je pok, makan terus bos. Honda Jazz. Smart. Okey, ni. Macam yang tadi tu dia ambil dua lubang satu jalur. Satu lubang satu jalur. Lubang saja, bunga jun pun ada, bunga brembo pun ada. Macam-macam ada bos. Nak yang tengah-tengah ni memang fit empat lubang saja pun ada. Banyak macam ni pun ada. Bagi tahu je 12 inci ada, 2 port pun ada. Cara pasang cukup senang bos. Beli barang pun boleh, pasang sini pun boleh. Semua boleh, pilih sendiri. Paling senang datang sini bos. Kita pasang terus. Warranty terus. Boleh test terus bos. Tu tengah pasang. Ni asah dia. Tu. Brake pad pun bila dah tukar, tak perlu risau nak cari brake pad apa-apa. Kita akan bagi tahu kod dia memang banyak. Honda Civic FD pun boleh. Bos. Owner cakap dalalan depan tu nampak cantik dia kak. Belakang kosong, geram pula dia kak. Dia kak tukar sekali lah yang dia belakang geram, tukar kepada disc juga. Baru betul bos. Baru sedap. Nak raya dah ni bos. Bila dah pasang, dah relax dah. Tak payah nak ingat lagi. Tak pasang besok pun nak pasang juga. Kalau dah pasang, cantik. Tu. Ni rupanya brake drum ni. Rupa brake drum. Honda Jazz. Ni asal. Kita akan tukar disc. Yang sebelah kiri dah buka layar. Yang sebelah kanan dah buka layar. Okey. Ni brake kaliper dia. Alamak boh, kita pula pening. Tapi layan dia semua kita sebab customer. Kita ikut ya bos. Sebab tadi customer dah pasang yang depan second 11 inci. Dia jealous tengok yang orang lain semua baru-baru. Dia cakap buka balik, pasang je yang baru. Duit tak ada hal dia kak. Tu. Dia ambil baru semua depan belakang. Duit tak ada hal dia kak. Janji cantik. Dah pasang dah tadi siap. Yang second. Tengok yang orang sebelah. Ambil baru tak tahan. Semua pun ambil baru bos. Tu. Yang... Okay, dia tengok. Dia pasang. Tengah proses pemasangan. Barang baru bos. Cantik. Jealous tengok orang sebelah pasang baru-baru. Tukar bro, barang baru. Tak sampai 2 minit tukar fikir eh. Masuk baru. Memang puas hati. Tengok tu. Ubah fikir eh. Tak sampai 2 minit masuk baru. Cantik bro tu. Buka balik depan tu. Tengah proses pemasangan. Barang baru bos. Cantik. Jealous tengok orang sebelah pasang barang baru. Tukar bro, barang baru. Tak sampai 2 minit tukar fikir eh. Masuk baru. Memang puas hati. Tengok tu. Ubah fikir eh. Tak sampai 2 minit masuk baru. Cantik bos tu.
buka balik depan tu. Dah siap lah boy, yang belakang pun cantik. Dah ada disc. Merah tu. Tapi drum lah. Drum tadi tak berapa nak nampak. Kalau dah ada disc tu bertambah semak boy. Bertambah semak. Dah nak siap dah. Semuanya kita dah test. Semua okey, function brake semua sedap, lagi sedap pada original bos. Nampak besar. Cantik. Tu depan, kita tengok yang belakang. Tu yang belakang tu. Yang tengah menonton macam biasa. Macam sabar-sabar sikit. Yang belum follow lagi kita dekat YouTube, boleh cari Land Engineering, dekat TikTok pun ada, Facebook pun ada. Sekian dulu, terima kasih.